warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sejahtera. Mau bikin spaghetti bikinan sendiri ya, cukup modal bawang sama telur satu sama indomie seperti biasa ya kawan. Caranya seperti biasa, bawang diirisin dulu, kita buang minyak, kita irisin dulu bawangnya. Ini bawangnya sudah kami irisin, kita masukin ke sini ya kawan. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan telur. Telurnya dimasukkan seperti ini. Kalau sudah dimasukkan telur, kita aduk. Diaduk dulu supaya merata. Nah, kalau udah diaduk, baru kita mie-nya dibikin. Kita pasang penggorengan dulu, kita masukin air secukupnya ya. Cukuplah segini airnya, nunggu mendidih baru kita masukkan mie. Sambil menunggu air mendidih, masukkan bumbunya ya. Aduk seperti ini, bumbu minyak kita masukkan sambil menunggu minyaknya juga gurih ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita aduk supaya rata. Nah, seperti ini ya kawanku, diaduk dulu biar rata telur sama daun bawangnya. Ini enggak ada bumbu tambahannya. Nah, kalau sudah diaduk, kita lihat minyak. Nah, sekarang airnya sudah mendidih, kita masukkan ini kawan. Kita masukkan, kita remes seperti ini. Kita remes ya, diremes ya kawanku, supaya cepat matang. Kalau bisa jangan terlalu matang, setengah matang. Kalau diremes, kita aduk ya seperti ini. Ini cara bikin spaghetti. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita masukkan ke telur yang tadi. Kalau sudah setengah matang, kita masukkan mie-nya ya ke telur yang tadi. Seperti ini, atau bisa dibuang airnya. Seperti ini ya, dimasukkan. Di sini ya. Jangan dikasih air ya, kawan-kawan. Kalau udah seperti ini, kita ganti penggorengan. Udah disiapkan ya, penggorengan ada minyaknya. Yang udah kami siapkan penggorengan. Nah, sambil nunggu minyak mendidih, ini diaduk ya, biar merata. Tuh, diaduk biar merata ya. Sambil menungguin, minyak mendidih, diaduk sampai merata. Nah, aku rasa ini minyaknya udah mendidih ya, karena udah dicoba. Nah, baru kita masukkan ya semuanya.